Mulane iki jenenge ngaji, mulane ilmu permanen, mulane terus Abdul bin Abdul sumpel ngombe wong. Ya Abdul iku mulane jari Imam Ghazali ora ana wong insaf kaya Abdul bin Mas'ud. Terus tiyang niku suwadar tenan. Lho nggih misale sampean saiki tak bedheki ngeten. Ruhin tak bedheki. Hen, jawab kan iki tak praktekno. Duit sak miliar, duit sak juta wae akeh endi? Akeh sak miliar. Yakin? Terus kowe muni kene, kowe kan gak iso muni ngene. Duit sak miliar, duit sak juta rukin cek pinter toh jawab piro akeh endi piro? Akeh sak miliar. Kowe ora iso muni ngene. Gunane apa Gus roh tok ora duwe? Dalam hal keseharian saja kita ditakoki duit sak miliar, duit sak juta akeh endi? Mesti kita jawab. Meskipun kita tidak punya uang 1 juta ya tidak sambil kan. Karena akal kita akan tersinggung kalau kita bilang akeh sak. Sama kita nyembah Allah, pokoknya Allah itu pangeran patut disembah. Kita enggak urusan apa kita untung apa kita rugi. Kayak kowe muni 2 + 2 = 4 padahal tidak mesti mendapat hadiah. Karena 2 + 2 = 4 adalah kebenaran sejati. Lha iku disebut qaulul haq. Nek wani nyembah pangeran ya eling nek Allah iku hak. Hakiku sing barang mesti bener. Lah kadang wong nyembah pangeran wedi nasibe dhewe suul khotimah tu husnul. Iku jenenge mikir hadun. Lah soal ke protes, tapi wong kan oleh kuwatir, Gus. Lho nek kowe kuwatir langsung njaluk pangeran wapian. Gusti kula kuwatir suul khotimah. Mun kula nyuwun supados husnul. Wes bariku nyembah meneh, nek nganti kowe was-was terus berarti kowe diridu setan. Utawa kancane setan. Engko suwe-suwe ya kowe iku setan. Paham ya? Wong nyembah pangeran kok dianalisis untung rugi. Semenjak itu rano gerakan anak mukminun. Mana kita kok emosi? Mukmin tora? Mukmin. Susah. Serausan apa? Leku paling angel. Artinya ini kita nak ismuni iman yuk diuji be pangeran. Tapi senajan untuk diuji kita ora lulus lah. Tetap sujud kita itu benar. Mergo kita nyujudi zat sing hak. Mulane kula nu yakin wis tak Gusti bahak niki mboten lulus lah ibadah teng jenengan. Tapi ibadah teng jenengan mesti bener mergo jenengan pantes disujudi, pantes diibad. Paham niku maksud. Mun yakin nggih. Nah, mulane kauluhul haq. Mulane warka'u ma'ar rokin son rukuk ya rukuk, ora usah mikir ditampa ta ora, cangkeman. Sujud ya sujud, ora usah mikir ketampa ta ora napa. Mulane kula nu sujud tak gegam. Kula makmum rukin ya tahu, Mustafa ya taat, padha terus imame rasa mergo raine kok ISIS ya ora serap. Nak sing rugen, wah imame liberal. Ya ora ngono serat pikiran. Wis pokoke anggere sujud ya apik. Imame sujud ya melok napa? Sujud nak kesuwen ya mau kepet ketut. Sujud kok napa? Ketut. Mun anjenengan nganti kula. Wae kula suwun seneng pangeran sing tenanan. Nak sampean muni siji tambah siji loro, padahal ana sing bayar. Mosok sujud mesti benere sampean ketul. Mane kula suwun nek sampean seneng pangeran tenan wis ora usah wedi suul khotimah, ora usah wedi neraka. Ciri utama sing seneng pangeran ku Allah ta khaufu wala tahzanu. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nek wali tenan yo ora diwedi, ora duwe susah. Ana wong sujud kok wedi engko nang suul khotimah, engko nang tetep ra ditampa pangeran. Berarti kecek di khauf duwe su. Samestine kaya nek sujud yang tur nuwun Gusti, matur nuwun sanget kula sumpun jenengan takdir sujud. Wong seneng tek kula. Mung jenengan takdir kula napa? Malane Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin nak salat sedina ping pira 1000. Ping pira hen? Iku ora kok gara-gara niat 1000 mboten. Kula nate diceritani bapak nu ndek niku mau salat 2 rakaat. Bareng salat 2 rakaat tu nangis matur nuwun Gusti jenengan takdir kula salat. Bukti syukur kula teng jenengan takdir salat kula salat malih rakaat bareng salat malih rakaat matur nuwun Gusti jenengan takdir kula nambahi salat kula syukur salat meneh nganti akhire saya ora krasa kowe tau nglakoni niku imam lagi 6 wis piro kok pikir ngono lagi wis piro kurang piro baru kok abar ngono kok men dadi wali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karuan kula misalnya salatnya rapati bener lewat jalur wali lewat jalur ulama lha jalur apa itu? Jalur sabar kiri ra sabar. Sugih lomo ya ora sugih. Ayo milih jalur apa? Wali kan syaratnya lewat jalur ulama. Sugih lomo kiri sabar milih jalur timus. Ulama rapal jalalen. Jalur fakir sabar ya ora sabar. gampang sugih lomo. Tapi lomane sugih zaman akhir paling sak miliar sing dilomakno. 100 juta sekakean. Zaman Abu Bakar dari sak miliar 300 sak miliar Kanjeng Nabi. Ana dilomo zaman akhir. Oh, dusir bojone yakin. Abu Bakar di dunia tiga orang KP Kanjeng Nabi. Abu Bakar keluarga mau digali opo, kalau digali kali opo Allah wa Rasul. Wani ini. Mus, misalnya bujum takok, kamu tuh pakai rati duit. Wis tak terobos bae, ya asline ra duwe. Malah fitnah, asline ra duwe kok mun. Paham ya, terus niki kula suwon kita anut ilmu hakikat ya. Pokoke fa'lam annahu la ilaha illallah. Dadi kowe kudu roh nak kabeh iku hakikate dunya la ilaha illallah. Wis mesti cek swarga cek neraka, pokoke sementing la ilaha. Soal kowe salah jenenge manusa ya wastaghfir lidzam. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzam bi kawalil mu'minin. Dadi kamane hubungan pangeran ngaten to. La ilaha illallah la ilaha illallah. Wis kowe yakin iku mesti bener. Wong iku kauluhul hak kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha nam. Terus kowe ling dosa misale hen Gusti kula tapi nate sering delok teng perapatan wong blodor-blodor ngene terus astagfirullah. Bariku kowe ndonga puniki profesional Gusti. Kalimat wau thayyibah lulus Gusti. Soal salah kula nggih astagfirullah. Sehingga jelas, ukurannya jelas. Sing hak yo tetep hak, sing kepentingan kita di sepuro yo muni. Napa astagfirullah. Aja dicampur aduk. Jenengan tarani pangeran syaratnya nyepuro kula. Nak boten nggih boten lho yo neraka kok malah. Ngakoni pangeran jadi taklek. Paham nek maksud. Lane fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal ana salah ya wastaghfir lidzam. Gampang ta ajaran kula, gampang banget. Wis gampang bener, mergo sesuai Quran hadis. Kowe ya bener mergo lugu mau ya ora sufi. Ya ora sufi. Jadi Imam Syafi'i ngritik sampean ra iso. Saya kan ndak dua-duanya. Aha sibana ta nyangka sapa anasu manusa ayut rogu yen to dimbarno sapa manusa ayaku krana yen wis nganto wis do ngucap sapa anas ai bikoli ndekse kelan pengucape anas amanah iman kita manusa iku apa nyangka nak wis muni amanah wa hum khalite para manusa layuf tanuna ora den uji sapa anas ayuh tabaru ndekse ora den uji sapa anas bima kelan perkara ya tabayun tabayun tak nggih tak napa ya 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 tabayun kang dadi jelas di kelawan ma apa hakikatu imanihi apa hakikate imane anas. Dadi wong iku aja geman ngeklaim nak dirine iku wis steril, nek wis dijajal kok nang ruwet. Nazala tumurun apa iki kaulu ta'ala fi jama'atin dalam jamaah amanu kang padha iman sapa jamaah. Tapi fa'ada mongko nglarani huming jamaah sapa al-musyrikun pira-pira musyrik. Dadi muni iman terus diuji mbek pangeran ditakdir disiksa wong musyrik. Ya mane terus piye imane diuji. Ya kok sampean ngene iki munamuni seneng nabi diuji. Munamuni seneng kiai diuji, munamuni seneng madrasah napa? Misale sampean seneng masjid. Lah ono imame ra nyenengno. Latihan khidmah masjid pengurus takmir malah men debat tukaran. Nah, diuji kudu sabar. Kulo sering dilakoni kudu sabar. Latihan seneng kiai, dulu kiai niku aman tukang ngongkon ya, itu keselen. Ya sampean kudu diuji kudu napa? Kayak kula latihan kiai di umat kayak rugen niku kudu sabar, kudu diuji. Pas latihan kiai, pas murid sial ya wis kudu sabar. Wis ngono. Walaqad fatnana lan teman-teman nguji ingsun alladzina ing ngake mingko bihim saking sedurunge periode sahabat. Nah diuji fala alamanna mongko bakal pirsa sapa apa-apa alladzina ing ngake sedako ngamudu bener sapa alladzina fi imanihim ing dalem imane wong akeh ilmu musyahadatin tegese apa pirsa kelawan wis nyekseni tenan wis wujud apa iku pirsa barang sing rong terjadi iku jenenge pirsa tok tapi nak barange sujud jenenge ilmu musyahadah wala ya'lamana lanasine bakal pirsa sapa wa ta'ala al-kadibina ing sing karo kabeh ing dalam iman munamuni iman barang diuji diservis wong musyrik ternyata balik dadi musyrik berarti boten lulus. Am hasibana ta nyangka sapa ladina wong akeh yak maluna kang padha nglakoni sapa ladina sayiating boro-boro ngamal elek ai syirkat sing ngamal elek wal ma'asiyah lan boro-boro ngamal maksiat ayas bikuna eng yen to iso nyelik iso ngalahno utawa iso nglolosno sapa wong akeh nak iki apa orang-orang yang berbuat kesalahan itu mengira bahwa mereka bisa lepas dari saya yufawituna tegese iso ngepotno sapa wong akeh nak iki Mana nih ketika nih pangeran, saya wong nakal-nakal itu nganti wani nakal. Apa mereka mengira lolos dari saya? Apa mereka mengira lolos dari saya? Gak mungkin. Yufab itu nah. Tegese iso nglolosno sapa ngake nek kita. Falanantakima atau falanantakimu mongko ora nyiksa kita minhum saking wong akeh. Sae kowe elek banget bisa tegese elek banget apa ma perkara. Ayelah tegese perkara yakumuna kang gawe hukum sapa ngake ku ing ma hukum utahe hukume wong akeh hada ikilah hukum. Iki kula suwun sanget ya terus niki kula suwun tenan kula nggih pun umur sampeyan kabeh wis umur. Pokoke nak iman dinikmati guys, pokoke qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Pokoke nak iman sing seneng, sampeyan ora usah mikir swarga neraka pun niku gampang swarga neraka. Saniki pun dirobong Rabi'ah Adawiyah, nerakane nggih pun dipek. Nerakane menapa? Dipek. Jadi Rabi'ah Adawiyah, besarkan tubuh kami sehingga neraka hanya memuat tubuh saya dan siapapun enggak bisa lagi masuk. Ya mergo ngoten niku nggih, wong iku kudu seneng pangeran. Seneng pangeran. Bila soal pangeran janji kita mlebu swarga, nggih seneng janjine pangeran. Tapi iman kita kudu ikhlas, janjine Allah mbok tafsiri saking apiane Allah Subhanahu wa taala. Kula baleni malih nggih, kula iman be Allah niku ikhlas. Tapi kita melok seneng nak dijanjine pangeran mlebu swarga. Tapi kita yakin janjine Allah iku mergo Allah apian, orang mergo iman kita. Nah iman kita mergo al-haq mancen Allah pantes apa di iman. Pamane disebut kalimatu haqqin aliha nahya wa aliha nam. Bagian ku aliha nam. Tahlilan kene wa aliha tabiya. Wa aliha terus aliha nahya wa aliha namut wa aliha nufas. Insyaallah minal aminin apa langsung minal aminin. Insyaallah taala ta'ala. Nah, sebagian dia itu alih anaknya, alih anamut, babian pas Allah sing murid-muridane wa alih. Mosok. Apa mos kena pas mimpin tahlil? Alih anaknya, wa anamut wa insyaallah taala. Nang Jawa Timur babia apa alih? Ana sing babia. Babia alih. Orane Rembang babia. Tapi yo keren gini lah, Alihah Nahya. Mergo dipimpin KI Mustafa, KI pilihan. KI Mustafa mana nih KI no? Di anak Rukin, KI Angin. Rukin mana nih Angin no? Lara jeneng lengkapnya Mas Rukin. Wong sih diistirahat no pengira. Mana nih diistirahat no kau suka kau rezeki. Mas Rukin itu mana nih istirahat? Mana nih istirahat? Nah Mas Rukin di istirahat. Mana nih yo radut. Diistirahat itu nanti. Nah Mustafa itu pilihan. Nanti kalau mangkel beda. Wong pilihan Kanjeng Nabi tok saingi. Nanti kalau tak anggap parah deh. Tapi yo lah niatin niru gua ape, ke? Dia niate ape. Kalau protesnya niate yo ape. Kalau rasa senang kekasih Allah disaingi. Jadi nanti kalau orang terima. Nah iya Kanjeng Nabi kan Mustafa. Wong sering dipilih pangeran. Kalau sange seringin Nabi rasa senang nak Nabi nopo. Bisa ini. Jadi kalau ya bener protes kalau Mustafa ya bener. Tafaul kok gak oleh. Jadi Mustafa ya bener kalau bener. Sampean ya bener kok gak ngambil sikap. Jadi ya ora sufi. Ya ora fakir. Ya ora sufi. Langsung bener taulane pangeran. Wah, pas iku mesti bener. Abduh napa?